Assalamualaikum, anda bersama saya Wanda Mirah dan hari ini saya akan nyah kotak satu peranti terbaru daripada Vivo, iaitu peranti Vivo S1. Untuk makluman anda semua, peranti ini akan dilancarkan pada 24 Julai 2019 dan dijangka akan dijual untuk pasaran tempatan bermula 27 hari bulan kelak. Jadi, apa yang menariknya tentang peranti Vivo S1 ini berbanding peranti Vivo yang lain? Apa kita tunggu lagi? Mari kita nyah kotak peranti ini. Okey, baiklah. Kita akan lihat pada bahagian kotaknya terlebih dahulu. Dan pada bahagian hadapan kotak ini terdapat logo Vivo dan di sebelahnya menunjukkan bahawa peranti ini adalah peranti 6GB dan mempunyai storan dalaman 128GB. Di tengah-tengahnya pula terdapat huruf S yang besar dan terdapat perkataan S1 yang menunjukkan peranti ini adalah peranti Vivo S1. Di bahagian bawah kotak ini terdapatnya satu bulatan yang menunjukkan peranti ini didatangi dengan pengimbas cap jari pada skrin dan kita lihat pula pada bahagian belakang kotak ini. Pada bahagian belakang kotak ini terdapatnya spesifikasi menarik yang ada pada Vivo S1 di mana peranti ini hadir dengan kamera hadapan yang beresolusi 32MP, pengimbas cap jari pada skrin dan juga kamera belakang yang menyokong AI triple camera. Okey, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak peranti ini. Saya akan buka dulu penutup kotak ini. Dan apa yang saya nampak apabila saya buka penutup kotak ini adalah terdapatnya satu kotak kecil di mana di dalamnya terdapat manual pengguna dan juga kerangka telefon. Dan apabila kita lihat di dalamnya lagi terdapat peranti itu sendiri iaitu peranti Vivo S1. Kita akan lihat peranti ini sebentar saja lagi. Kita letak tepi dulu. Kita terus lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Terdapatnya penyucuk SIM, kepala pengecasan 18W, wayar pengecasan micro USB dan juga fon telinga. Okey, mari kita lihat pada peranti ini. Saya akan buka dulu plastiknya terlebih dahulu. Mari kita lihat pada rekaan peranti ini terlebih dahulu. Pada bahagian belakang peranti ini terdapatnya warna yang ditampilkan oleh peranti ini iaitu warna skyline blue di mana ia menggunakan warna kecerunan daripada warna biru ke arah ungu. Ia juga menampilkan AI triple camera iaitu gabungan kamera 16MP, 8MP serta 5MP. Skrin peranti ini bersaiz 6.38 inci yang merupakan skrin Super AMOLED yang mempunyai resolusi Full HD+. Pada bahagian sisi kanan peranti ini terdapatnya butang kuasa serta butang aras suara, manakala pada bahagian sisi kiri peranti ini terdapatnya talam SIM yang memuatkan dui SIM serta butang yang mengaktifkan Google Assistant. Kita lihat pula pada bahagian bawah peranti ini terdapatnya bicu audio 3.5mm, port pengecasan micro USB serta pembesar suara. Sistem operasi yang digunakan oleh Vivo S1 adalah Android 9 yang mana ia menggunakan antaramuka Fantouch 9. Peranti ini membawakan antaramuka yang ceria. Apabila saya tatal ke kiri, ia menunjukkan paparan shortcut di mana ia terus pergi ke aplikasi yang telah ditetapkan. Apabila saya tatal ke bawah pula, terdapatnya talam notifikasi dan apabila saya tatal ke atas, tetapan ringkas bagi peranti ini muncul. Butang aras kuasa peranti ini juga boleh menetapkan suara bagi paparan alam, notification, media dan juga ringtone. Spesifikasi ini memperlihatkan jenaan chip MediaTek MT6768, RAM sebesar 6GB dan storan dalaman sehingga 128GB. Peranti ini didatangi bersama fungsi menyah kunci peranti menggunakan pengimbasan cap jari dan pengimbasan wajah. Pada pendapat saya, pengimbasan wajah lebih memudahkan saya untuk menyah kunci peranti ini berbanding dengan pengimbasan cap jari. Masa diambil lebih lama untuk menyah kunci peranti menggunakan imbasan cap jari. Beralih kepada kameranya pula, terdapat kamera utama beresolusi 16MP, 8MP yang menyokong sudut ultra lebar serta kamera 5MP untuk mengukur kedalaman gambar. Kamera peranti ini juga hadir dengan LED flash, HDR dan mode panorama. Akhir sekali, peranti ini hadir dengan bateri berkapasiti 4500mAh dan juga pengecasan pantas. Jika anda berminat dengan peranti ini, anda boleh melakukan pratempahan dan anda juga berpeluang untuk mendapatkan hadiah misteri daripada Vivo.
Jadi itu sahaja videonya kotak bagi peranti Vivo S1 kali ini. Apa kata anda mengenai peranti ini? Anda boleh tinggalkan like, komen dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Wanda Mirah untuk Amans.